banyak sekali varian menunya. Seperti apa? Kita cicip-cicip langsung. Ini yang saya pesan adalah mie dengan bakso, ceker, dan juga tulang ayam dengan level 2. Rasanya asli, benar, maju lepap langsung kegerahan nih. Tapi enak, gurihnya berasa, ini gurihnya dari kaldu ayamnya. Sekarang saya sudah bersama dari ownernya Mie Red Hot, ada Telinda Moy. Telinda Moy, seperti yang Anda tahu, kalau misalnya Telinda Moy ini adalah seorang penyanyi, tapi sekarang udah merambah ke dunia kuliner. Ada apa nih ya? Kita langsung. Telinda, ini dapat dari mana sih inspirasinya? Udah nyanyi, terus sekarang masuk ke dunia kuliner? Ya, sebenarnya sih memang dari dulu emang udah suka kuliner, dan kebetulan hobinya emang masak juga. Jadi kalau nggak nyanyi ya paling di dapur kerjaannya. Jadi memang sih sebetulnya dari dulu udah punya cita-cita nih, kalau di luar jalur entertain mau usaha apa sih. Tapi memang udah ngegiringnya pengen ke dunia permasakan lah ya. Cuma masih bingung mau buka apa gitu. Karena memang alhamdulillahnya memang nggak hanya di masak aja, di baking pun memang sempet dijalanin juga. Tapi karena memang feelingnya kayaknya, karena memang saya hobinya makan bakso, kenapa nggak bikin usahanya bakso aja? Oh, dari si Mie Red Hot-nya sendiri, ini dari hasil pemikiran Telinda atau ada kolaborasi pemikirannya sama siapa nih? Sebetulnya aku sih orangnya bisa dibilang orang iseng gitu ya. Maksudnya kadang-kadang kalau lagi bingung suka ada celutukan-celutukan apa gitu. Nah, kenapa namanya Mie Red Hot? Jadi sebetulnya dari interior ininya pun memang merah. Terus dari si kuah baksonya pun warna merah karena pedesnya. Hotnya ya karena panas terus pedes. Iya, benar. Ya kan? Asli loh, tadi saya udah cicipin, rasanya benar-benar ngajelotot. Nah, kalau untuk menu andalannya sendiri kan tadi kalau misalnya dari menu-menunya nih ada banyak ya, ada banyak varian menunya. Tapi kalau untuk menu andalannya sendiri apa? Jadi menu andalan di Mie Red Hot ini ada mie ceker cilok bakso. Jadi kalau misalkan ada yang pengen pakai cekernya bisa, pakai ciloknya bisa, dan ada tulang ayamnya. Iya, tulang ayamnya. Dan di sini pun ada dessertnya, jadi nggak hanya, kadang kan orang datang ke sini nggak selalu pengen makan bakso ya. Pengen menu yang seger-segernya apa. Nah, andalannya di sini ada es bubur buah stroberi dan es bubur buah durian. Es tapi bubur kayak gimana ya? Penasaran kan, harus datang karena lokasinya pun di sini sangat strategis sekali ya Teh ya, benar-benar di pinggir jalan. Jadi memang kawasan kuliner semua. Iya. Dari ujung sampai ujung ya kuliner semua. Kalau di daerah Cibaduyut ini kalau nyari tempat kuliner ya ini pusatnya di sini. Dan kebetulan alhamdulillah dapat tempat di sini ya udah, jadi pas banget gitu. Oke, ini buka setiap waktu dari jam berapa sampai jam berapa nih Teh? Ini bukanya habis dulu. Habis duhur, tutupnya jam last order jam 10 lah ya, tapi kita close-nya jam 11. Oke, ini bisa via online juga pesannya gitu? Jadi kalau buat ini sahabat lima waktu. Buat sahabat lima waktu, kalau yang pengen nyicipin tapi males, mager banget ya. Kalau anak-anak gitu kan, mager banget ya. Bisa pesan lewat GoFood, bisa. Pokoknya dimudahin deh pokoknya untuk buat bisa datang ke sini nyicipin menu-menu andalan di sini. Iya, oke. Jadi kalau misalnya buat sahabat lima waktu yang pengen dilayani langsung nih sama artis, jarang-jarang. Bisa langsung datang ke sini. Alamatnya di mana Teh? Alamatnya di Jalan Indrayasa nomor 17 Cibaduyut Bandung. Pokoknya enggak susah nyari alamatnya. Yang banyak toko-toko sepatu, nah cari aja Mie Red Hot. Ya. Oke, oke lah ya buat selfie-selfie. Dan harganya pun harga ramah, rasa istimewa. Harga ramah, rasanya istimewa. Makanya jangan sampai nggak datang langsung ke Mie Red Hot. Awas, ngajelotot. Pendapatnya gimana dengan Red Hot? Pendapatnya enak, tempatnya nyeteng-nyeteng. Itu yang pasti makanannya ya. Aku paling suka banget sama cekernya itu empuk banget. Plus sambal levelnya itu pokoknya enak banget. Udah, rasa banget. 5waktu.id, inspirasi baru.